Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian ngistrenan 1608 praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri di kampus IPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang. Dina biantarana Mendagri mepelingan sakumna ASN mangrupa pangladen masyarakat anu pancena babakti turta digawe keur kapentingan bangsa jeung nagara. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian ngistrenan 1608 urang praja muda di kampus IPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang. Eta sakumna praja muda teh ngawengku 1031 praja putra, turta 577 praja putri. Dina biantarana Mendagri pepejeh ka sakumna praja IPDN sangkan salalawasna ngaheulakeun pawangunan sumber daya manusia anu kacida pentingna lebah nanggeuy mangpirang sendi kahirupan. Lian eta Mendagri Tito Karnavian pepejeh ka sakumna aparatur sipil negara atau ASN sangkan bisa ngarobah cara mikir anu sabemehna nyawang ASN teh pangawasa kiwari robah minangka abdi jeung pangladen masyarakat. Kukituna kapentingan masyarakat leuwih utama keur kalancaran birokrasi jeung demokrasi. Mangpirang pasualan katideresan remen karandapan di lingkungan IPDN ulah tepika karandapan deui. Kukituna pihakna bakal nyorang hukum pidana kalawan tandes kasing sahawai anu katohyan kabaud kana pasualan lampah katideresa upama eta hal karandapan deui. Disagedingan eta Mendagri mere aspirasi anu sahade-hadena lantaran rea kaum wanoja anu jadi praja IPDN. Pertama memberikan apresiasi karena lebih dari 500 nya adalah wanita. 577. Ini artinya 35%, sepertiga. Ini betul-betul bisa membawa apa program emansipasi wanita. Kemudian nanti ya, karena mereka memiliki banyak kelebihan-kelebihan wanita ini, lebih dekat lebih keibuan, lebih dekat kepada apa wanita dan anak-anak, dan juga menjadi target pembangunan kita ke depan. Eta sakumna praja muda IPDNT nyorang atikan salila 4 tahun pikeun natahareun lulusan anu kualitasna nyongcolang minangka aparatur pamarentahan. Diki Guntara, Bandung TV.